Hello, good morning everyone. Can you hear our voice?新的未来，透过生态旅游与宁夏经济聚焦双策略，将在地文化元素巧妙融入，牵引旅人和在地的连结。全台湾唯一所的动物疫苗科技研究所，训练我们的学生呢，有实作的经验，利用一些新的生物科技来发展疫苗。水果、蔬菜都可以创造一个附加价值，将理论的知识在现场实际的操作。目前森林资源的调查即向智慧化的方向发展，招募健康的犬猫为主，希望他们可以捐出他们宝贵的血液，结合着兽医的输血医学的知识来服务台湾的民众以及他们宝贝的宠物们。体育专业来教导学生他们的知识以及体能。 NPSD is more than a campus, it's an incubation center where we cultivate great minds for the future.在训练后踏入产业，未来可以成为高端的工程师。农业、艺术跟生活的三方面结合，我们希望能够成立。社区发展跟经济，成为未来科技农业的精兵，做出更大的贡献。Good morning, everyone. Hello. Good morning, everyone. Welcome to join this year's online Taiwan higher education. Tiga adalah bioteknologi atau bioteknologi. So, kita mengenal dulu terkait NPSD. NPSD atau lebih sering orang-orang menyebutnya sebagai Taman Nasional Universitas atau Universitas seperti Taman Nasional. Kenapa disebut seperti itu? Karena NPSD memiliki luas areanya sebesar 298 hektar. Yaitu hal ini menjadikan NPSD sebagai universitas terluas di Taiwan. Nah, tidak hanya itu, NPSD juga eco kampus. Nah, karena NPUSD memiliki area yang sangat luas, nah 90% dari luas areanya itu tertutup oleh padang rumput hijau, sehingga NPUSD menjadikan area yang hijau dan bagian dari untuk pengolahan air di wilayah NPUSD. Jadi air yang dapat digunakan secara maksimal. Dan sekitar 75% itu digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Next. Nah, di
kampus MPSD ada terdapat 7 college yang terdiri dari 35 departemen dan 10 research center dan 8 education program. Di sini 7 college itu termasuk International College, Veterinary Medicine, and then Food Science dan lain-lain. Nah, untuk fakultas dan mahasiswa internasional yang ada di NPUSD, NPUSD sudah memiliki 700 international student, internasional mahasiswa dari 41 negara. And NPUSD juga memiliki 275 partner atau universitas saudara yang bekerja sama dengan NPUSD pada 46 negara. Hal ini menyebabkan NPUSD memiliki jaringan yang sangat luas di seluruh dunia atau di kelas internasional. Next. Nah, ini moto NPUSD yaitu terkait tentang Intelligent Agriculture, Ecological Industry, Platinum Sociality, Blue Economy, dan Tropical Agriculture. Dari kelima ini, mereka akan bersinergi satu sama lain untuk menjadikan NPUSD itu menjadi lebih baik dan berkembang. The next. Nah, ini adalah beberapa teknik atau produk dari NPUSD yang berhasil dikembangkan sampai saat ini. Yang pertama yaitu logan atau yang sering kita mengenalnya dengan kelengkeng. Yang kedua adalah buah naga atau dragon fruit. Nah, dan variasi yang selanjutnya yaitu ambiu atau lebih sering disebut dengan ken itu. Terus ada juga star apple. Nah, di sini juga mereka akan memperkenalkan sebuah kultivasi yang baru terkait Brazil cherry, maximal apple, mountain soursop, and then rambutan. Nah, di sini mereka berhasil menciptakan tanaman ini yang dapat berbuah tahunan dan tahan lama, sehingga mereka dapat memiliki nilai di pasaran dan tidak mudah terserang penyakit ataupun perubahan iklim. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Intelligent Agriculture. Nah, Intelligent Agriculture terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, yang diterapkan di NPUSD, yang pertama yaitu Smart Agriculture Machine Center. Di sini, hampir semua kegiatan agriculture, mereka semua menggunakan mesin. Nah, mereka untuk menggunakan mesin itu agar lebih efisien dan lebih otomatis dan menghemat energi dan waktu. Yang kedua, mereka menggunakan big data center atau big data. Dari semua hasil pertanian atau produk pertanian kita itu ada data centernya. Jadi kita bisa mengakses kapan aja data itu yang terkoneksi dengan IoT atau Internet of Things, di mana akan tersimpan dan kita dapat memantau perkembangan dari apa yang kita lakukan atau produk pertanian yang sedang kita kerjakan. Yang ketiga adalah intelligent farming. Di sini mahasiswa akan belajar tentang intelligent farming, yaitu ada sebuah kelas sendiri yang dan kurikulum mereka akan mengajarkan bagaimana cara bertanam yang efisien, bagaimana bertanam dengan yang lebih mudah dan bertanam menjadi lebih menyenangkan dan dapat mudah dilakukan. Yang keempat yaitu tentang industry chain, di mana
MBSD sudah memiliki beberapa perusahaan untuk bekerja sama dalam bidang industri. Hampir semua perusahaan di bagian selatan Taiwan sudah memiliki kerjasama dengan MBSD, sehingga untuk memasarkan atau mendapatkan informasi produk-produk pertanian di pasar yang sedang ada di pasaran dan perkembangannya akan lebih mudah, dan kita lebih cepat mendapatkan informasi tentang kondisi saat ini, sehingga mereka tidak perlu menunggu dalam prakteknya. Untuk next, terkait intelligent agriculture, yang intelligent agriculture perpaduan dari SRE, Farming plus Probiotic plus Smart Ag. Apa itu SRE? SRE adalah System of Rice Intensification Farming, atau lebih dikenal dengan sistem dari pertanian padi untuk mengontrolnya lebih mudah. Excuse me, MBUSD, you have 2 minutes left for your presentation. Yeah, please be okay. Thank you. Dan di sana terdapat irrigation control, di mana semua irigasinya dapat dikontrol dengan mesin, sehingga kita tidak perlu mengecek irigasi yang di area. Yang kedua yaitu tentang probiotic fertilizer, di mana pupuk yang lebih sehat dan aman untuk bagi tanah. Yang ketiga yaitu terkait dengan drone surveillance, di mana semua area pertanian kita dikontrol dengan menggunakan drone, sehingga kita lebih mudah untuk melihat dan memantau perkembangan dari pertanian produk kita di area. Yang selanjutnya, IoT juga diterapkan dalam bidang perikanan, perikanan dan peternakan. Semua ada dikontrol dengan menggunakan sistem dan internet, sehingga kita kalau ingin mengecek hanya pergi ke bagian ruang kontrol aja. Dan yang selanjutnya yaitu Go Green and Go Sustainable, di mana kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk menciptakan produk-produk baru. Seperti yang MBSD memiliki hutan, di sana kita memproduksi jamur. Untuk loknya kita memanfaatkan batang-batang pohon yang lapu di sana, sehingga akan menjadikan ramah lingkungan. Untuk next, terkait Blue Economy and Platinum Sociality. Nah, di sini MBSD bekerja sama dengan social community atau masyarakat sosial dalam memperkenalkan teknologi dan memperkenalkan perkembangan dari produk-produk teknologi MBSD di masyarakat sekitar, sehingga mudah diterapkan. Nah, ini adalah Local Industry Academic Alliance atau teman-teman MBSD untuk bekerja sama. Excuse me, MBSD, yeah? Your time is up, so I think you can go to the end of the presentation. You okay. Can go to the last slide. Okay. Okay, I think that's all from MBSD. Okay, but guys, for Taiwan Higher Education Fair, if for example you still have a question regarding the study programs available, or scholarship, or facilities, or even the research in MPSD, you still can go to www.edufair.com. So in there, MPSD already provide a very complete information regarding their program and scholarship. And if you have further question regarding everything about MPSD, you can also contact them. You can contact them and you can find their